Kunci di sini ada kuncinya. Ini adalah tutorial bagaimana apa yang terjadi ketika di bandara, bandara di bagasi pesawat. Walaupun ini sudah digembok, anggap sudah digembok. Anggap saja tas ini sudah digembok, dikunci, ya. Ke sana. Namun oknum bisa membuka tas tanpa merusak gembok, rusak sedikit pun. Ini akan dicontohkan oleh Dadan yang udah pernah kejadian kehilangan. Caranya gini. Ini kita tusuk menggunakan pulpen, tekan di sini. Nah, terus saya ambil barangnya. Saya kembalikan lagi ini gemboknya. Balikin lagi, ini utuh. Dengan alasan ini saya mewanti-wanti supaya teman-teman yang nanti jangan sampai kehilangan seperti saya. Nah, tugasnya di wrapping itu adalah untuk mengetahui bahwa ini kondisi Indonesia bagus. Yang saya khawatirkan suatu ketika kalau saya di bagasi ada orang oknum yang naruh narkoba di dalam saya, tiba-tiba ketahuan, siapa yang bertanggung jawab?